kita hari ini mau main apa? Main ball. Semoga aman. Enggak ada yang cedera. Amin. Halo sahabat traveler, kali ini kita akan menuju paket outbound di Hotel Aston Bogor. Lokasinya terletak di dalam kompleks Residence Bogor Nirwana Aman, yang memungkinkan untuk akses mudah ke jungle waterpark yang indah. Bermain paintball di sini selain tempatnya yang indah, terlihat pemandangan Gunung Pangrango dan Gunung Salak. Untuk harga bermain paintball di sini berkisar dari mulai Rp125.000 per orang untuk 30 amunisi. Dan untuk jarak tembak di bawah 3 meter dilarang menembak. Jangan dipaksakan menembak di bawah 3 meter. Iritasi kulit. Ya, tolong ya. Dan yang angkat senjata tidak boleh ditembak. Begitu tertembak langsung angkat senjata keluar area. Tolong ya, angkat senjata tidak boleh ditembak. Tapi jangan dijaga asal strategi. Paintball ini tidak mematikan kalau perlu sudutnya digunakan. Yang disebut mematikan takutnya tertembak di area mata jadi kebutaan permanen. Ya. Kalau perlu sudutnya dipakai yang bilang dulu aduh. Ya, jelas sampai sini ya? Ya. Jangan sekali-kali membuka pelindung wajah selama di area. Nanti ada perintah atau komando buka senjata arahkan ke atas seperti ini. Di samping trigger dan pelacuk ini ada bulatan hitam. Ini kuncinya. Ini dorong ke arah sebelah kiri sampai rata. Tekan aja sebelah. Nanti kalau sudah tekan sebelah kiri ada karet merah. Berarti dia terbuka. Untuk menutupnya sebaliknya. Nanti siapapun yang gugur, kalau lupa arahkan ke atas atau ke bawah, kalau lihat langsung yang mengarah orang yang di luar. Dikhawatirkan tertembak dengan jarak dekat. Saya nyatakan cuma 3 kata, cukup lumayan sakit. Ya, kalau dirasa-rasa seperti digigit semut. Ya, semut api satu truk yang datang. Ya, hati-hati begitu keluar, arahkan ke bawah atau ke atas. Takutnya trigger ini sensitif, putar sedikit dia nembak. Ya, hati-hati. Ya. Lagi ngatur strategi. Ada strategi ya. Main ketua kami di tumbal. Saya sebagai ketua ditumbalkan. Lu contohin dong di depan. Kalau kata lu maju main 8 berarti 1. Wih, di formasinya ada formasinya juga nih. Kelompok 1 pakai merah, kelompok 2 nya pakai hitam. Wih, pasut. Mantap pasut. Kita tempur. Gimana teman persiapannya? Tahu nih, gak ada persiapan. Gak ada persiapan. Gimana? Pakai formasi berapa? 4-3-4. 4-3-4. Kelebihan dong. Kasih yuk. Kapten. Wih, kapten.
Mohon izin Pak, mohon lindung wajah aja Pak, saya takut terjadi apa-apa dengan matanya. Tetap digunakan aja. Lanjut. Hati-hati sekali lagi, jangan terjadi hal yang tidak diinginkan. Pelindung wajah tetap digunakan. Oi, senjata kunci! Senjata kunci, pemenang kelompok satu! Yaudah, nanti aja lah, ntar aja balik hari ini deh. Terima kasih.